من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, ini ada yang bertanya terkait dengan masalah bercumbu dengan istri atau bermesrahan sehingga timbul syahwat. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya, kalau membatalkan puasa, yang membatalkan puasa itu hubungan suami istri. Hubungan suami istri, apabila terjadi jima, hubungan suami istri, maka itu batal puasa. Tapi kalau tidak terjadi hal tersebut, itu masuk di dalam hukum makruh. Itu masuk di dalam hukum makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempurnaan di dalam ibadah sehingga meninggalkan hal-hal yang makruh dan hal-hal yang apalagi hal-hal yang diharamkan. Wallahu taala alam. Baik, saya baca dua pertanyaan yang terakhir.